bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Nabi bercerita, waktu saya lagi di telaga, tiba-tiba ada orang ingin datang menemuiku, tiba-tiba dihalangi. Kemudian saya bilang, ya Allah, itu umatku, kenapa dihalangi? Ya, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri, kau tidak tahu, ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan, bid'ah yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Ini dalil yang sangat tegas bahwa setelah Nabi meninggal dunia, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Paham? Dalilnya sangat jelas, hadisnya mutawatir. Maka tidak benar perkataan sebagian orang bahwasanya Nabi keluar kemudian jalan-jalan, mampir ke rumah Habib Fulan misalnya, ya. Seperti tersebar di YouTube, ya. Ada orang ingin pergi ke benziarahi kuburan Nabi, tahu-tahu dihalangi oleh Fatimah. Fatimah lagi bangkit dari kuburan. Mau ke mana? Mau ke rumah bapakmu, ke kuburan bapakmu. Abi muhufi, kata pakai bahasa Amia. Bapakku tidak ada. Dia lagi pergi ke Habib Fulan di Yaman. Subhanallah lagi. Jadi kuburan Nabi lagi kosong. Nabi lagi apa? Keluar. Seandainya Nabi bisa berjalan-jalan ke sana sini, ketemu si Fulan, ngobrol dengan si Fulan, mengunjungi rumah si Fulan, wali Fulan, Habib Fulan. Berarti Nabi tahu dong kondisi politik dunia. Tahu atau tidak? Kira-kira kalau ngobrol sama orang-orang tersebut, mereka cerita enggak tentang kondisi masyarakat Muslim di dunia ini? Cerita, ya Rasulullah, di Suriah ada begini. Ternyata kata dikatakan dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Semuanya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Wong Nabi saja masih hidup, Nabi tidak tahu apa yang terjadi kalau di luar jangkauannya. Buktinya apa? Buktinya waktu kalung istrinya hilang, Nabi cari-cari enggak ketemu. Tidak tahu kalungnya di mana. Enggak usah bicara tentang jauh-jauh, kalungnya di mana Nabi tidak tahu. Sampai Rasulullah SAW suruh sahabat nyari semalam suntuk mereka cari, enggak ketemu-ketemu. Sampai tatkala sudah tiba waktu sholat subuh, para sahabat gelisah, gimana mau sholat? Ternyata turun ayat tayamum. Kalungnya Aisyah hilang, tidak diketahui di mana. Ternyata tidak ketemu, kata Nabi, kita pergi. Ternyata kalungnya ditindih sama onta, makanya enggak ketahuan. Ontanya berdiri baru ketahuan. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi. Ada kalung di bawah. Waktu Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, Nabi sudah jalan di luar, Aisyah terlambat datang, diantar oleh Sofwan masuk kota Madinah. Maka orang-orang munafik mengatakan Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nabi tahu atau tidak? Tidak tahu. Nabi tidak ngerti apa yang terjadi. Itu terjadi di zaman dia. Nabi tidak tahu. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat, sekitar 10 ayat lebih, mengatakan Aisyah bebas. Nabi baru tahu. Kalau tidak, Allah tidak kasih tahu, dia tidak tahu. Kemudian Nabi sekarang sudah mati, tahu kejadian seluruhnya. Apa yang terjadi di Indonesia juga tahu. Enggak benar. Nah, bagaimana kemudian ada yang mengatakan Nabi sekarang tahu sana sini, Nabi ngerti, silakan beristighotsah, minta tolong kepada Nabi, ya Rasulullah tolong kami. Ini enggak benar. Nabi datang acara, hadir acara ini, hadir acara ini. Kemudian tatkala Nabi masuk, semua orang berdiri menyambut kedatangan Nabi, yang benar saja. Nanti orang-orang ziarah di Masjid Nabawi gimana, lagi kosong. Kayak tadi katanya yang bilang tadi, lagi kosong nih. Jangan, ngapain ziarah, Nabinya lagi tidak ada. Ini enggak benar ya, ini khurafat semua. Enggak benar. Dalil bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia, hadisnya mutawatir. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka ada-adakan setelah kau meninggal dunia. Innahum qad ghayyaru wa badalu, sungguhnya mereka telah mengganti dan telah merubah.